Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyir al-habaib al-fudala, ma'asyir al-ulama al-kurama. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan atas jemputan Al-Habib Abdullah Al-Habsyi. Jazakallah khairan katsira. Samihna Habib. Sejatinya saya malam hari ini juga diundang, dijemput oleh Habib Husain Junaid. InsyaAllah nanti batal isya. Jadi waktunya dibagi-bagi dan juga di sini ada orang tua kita, Abu Abdul Qadir Al-Jufri. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan dan juga para habaib yang lain, tetamu kita. Alhamdulillah malam hari ini kita berada di bulan yang sangat mulia yaitu bulan Rajab. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan pada bulan Rajab ini. Allahumma amin. Saya tidak bicara tentang fadilah bulan Rajab, mudah-mudahan nanti disampaikan dengan guru-guru kita. Tapi saya jadi ingat hadir di majelis demikian ini riwayat dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dulu para sahabat itu senantiasa hadir dalam majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir setiap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat fardu baik subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Kemudian beliau memberikan nasihat-nasihat kepada hadirin para jamaah yang hadir. Bahkan ada juga sebagian dari para sahabat itu menjadi murid tetap dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat atau sebagian sahabat itu menempati di beranda masjid yang disebut dengan Ahlus Suffah. Itulah menurut istilah saya, mohon maaf, adalah pesantren atau pondok tertua di dalam Islam yang diasuh mudirnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan murid-muridnya adalah para sahabat radhiyallahu taala anhu. Yang menetap antara lain Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang tak menetap di beranda antara lain adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Kenapa? Karena yang saya sebut itu mempunyai rumah yang dekat-dekat di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidak punya rumah dan menetap di beranda masjid namanya Ahlus Suffah. Alhamdulillah saya menetap di Madinah selama 3 tahun dan juga sering ikut di Suffah, tapi sekarang namanya Dakkatul Masjid An-Nabawi. Dulu namanya Suffatul Masjid, beranda masjid begitu kurang lebih. Alhamdulillah pendidikan yang diasuh oleh Nabi sangat membekas, sangat punya azar kepada pribadi-pribadi para sahabat radhiyallahu taala anhu. Sangat luar biasa. Kita sebut saja sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana pada akhirnya beliau menjadi seorang tokoh dan juga sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Dan pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka para sahabat secara aklamasi bersepakat mengangkat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa athar atau ilmu yang membekas yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada pribadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala? Sayyidina Abu Bakar itu terkenal sebagai orang yang halim, bijak. Nah, kalau orang Jawa mengatakan kalem, ya, kalem itu tidak keras. Ya.
Halim, gitu ya. Kalau orang Malaysia tak tahulah saya apa halim, gitu ya. Orangnya lemah, lembut, gitu ya. Lembut itu barangkali begitu ya. Tapi sifat beliau bukan sekedar lemah lembut itu saja. Ada suatu hal yang beliau ambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ketegasan tatkala beliau menjadi seorang pimpinan tertinggi, yaitu khalifah di dalam Islam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan yang ada pada diri Nabi itu semuanya lengkap, total, mutlak. Maka diambillah sebagian dari sifat-sifat Nabi itu menjadi kepribadian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Antara lain tatkala beliau memerintah Madinah yang saat itu sudah menjadi ibu kota negara Islam dunia, antara lain Sayyidina Abu Bakar lah yang menertibkan urusan pemerintahan Islam di saat tersebut. Dan beliau menggunakan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai undang-undang dasar negara Madinah. Rasulullah kan membuat satu peraturan yaitu Piagam Madinah, Mitsaqul Madinah. Itu dilanjutkan dan diterapkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Seorang yang halim, seorang yang lemah lembut pribadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi tatkala beliau mendengarkan ada informasi sebagian masyarakat di luar kota Madinah yang asalnya baru masuk Islam, masih apa, hangatlah masuk Islam kemudian Nabi wafat. Akhirnya mereka mengatakan begini, aku mau melaksanakan sholat, tapi kalau bayar jizya, aku tak mau. Jizya itu adalah pajak kepada negara Islam. Demikian juga mereka tak mau mengeluarkan zakat. Itu ya, jizya tak mau, zakat tak mau. Tapi tetap sholat. Tetap sholat. Maka dilaporkan oleh para sahabat yang tahu ya, Amirul Mukminin, ya Khalifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada satu kaum, satu kelompok, mereka mau sholat tapi tak mau mengeluarkan zakat. Kalau ditanya begini, kalau sholat kan kewajiban pribadi, kewajiban kita kepada Allah. Kalau zakat atau juga jizya, itu kan kami bekerja, kami mencari uang, ya. Kalau orang sini kami mencari ringgit, gitu ya. Kenapa kami harus berbagi dengan uang yang kami dapatkan? Mereka bicara dengan rasio, dengan akal mereka. Tak salah-salah amat ya. Tak salah-salah amat kalau dipikirkan. Iya juga ya. Kalau sholat kan urusan pribadi dengan Allah. Allahu Akbar. Tapi kalau zakat, kalau pajak, ini kan aku yang kerja, kenapa aku harus serahkan kepada orang lain? Itu pemikiran suatu kelompok. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang yang halim, seorang yang lemah lembut, seorang yang bijak, justru beliau membuat satu peleton atau satu kompi pasukan yang dikirim untuk perang melawan orang-orang yang ingkar bayar zakat. Luar biasa ini ketegasan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aku tidak akan membiarkan siapapun orang-orang yang memisahkan antara kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Tidak ada. Semua syariat wajib dilaksanakan. Dan ini adalah perintah negara. Karena beliau sebagai khalifah Nabi Muhammad SAW. Wassalamah. Itu ketertiban yang dilakukan yang ada pada diri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai murid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak bisa melihat aliran-aliran yang sesat ya, yang tak cocok dengan syariat Islam, tak bisa. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Di antara dari sekian banyak yang dilakukan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memang orangnya tertib. Sebagaimana di dalam riwayat beliau itu
Kalau khidmah kepada Nabi bukan sekedar khidmat mungkin seperti kita, macam kita, tak. Tapi beliau yang rumahnya tidak jauh dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap pagi setelah selesai mengurusi rumah tangga, maka beliau selalu saja berada di depan pintu rumahnya untuk melihat pintu rumah Nabi. Apa yang dilakukan? Beliau tidak mau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari pintu rumahnya tanpa disertai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu rutin istiqomah. Jadi orangnya memang tertib. Kalau kita barangkali ya, kalau capek kita tidur. Ah, itu kan guru kita. Guru kita juga manusia ya, bisa capek, bisa tidak. Itu kalau kita. Tapi ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq enggak begitu. Tak mau melihat Rasulullah jalan sendirian. Maka kemana Rasulullah jalan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq akan senantiasa menyertai beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tertibnya beliau, suatu saat beliau berinisiatif mempunyai pemikiran agar Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama ini tercecer, selama ini ditulis di beberapa tempat, ada pelepah kurma, ada di batu lempengan dan lain sebagainya. Akhirnya beliaulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang memulai untuk menertibkan dan mengumpulkan mushaf-mushaf, tulisan-tulisan Al-Qur'an yang tersebar di beberapa tempat. Maka atas inisiatif diprakarsai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliaulah yang pada akhirnya Al-Quran itu terkumpulkan. Tapi belum dibukukan. Belum dibukukan. Kemudian pada akhirnya di zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab juga mengumpulkan huffat-huffat, ya, para penghafal-penghafal Al-Quran dikumpulkan, diajak bermusyawarah. Bagaimana untuk melestarikan mushaf Al-Quran. Tatkala Sayyidina Umar bin Khattab wafat, maka dilanjutkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan, khalifah ketiga, beliulah yang berhasil membukukan Al-Qur'an. Sehingga menjadi mushaf Uthmani yang lestari sampai detik ini ada di tengah-tengah kita. Itu diprakarsai untuk pengumpulannya oleh siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Masih banyak ketertiban yang beliau cetuskan di dalam apa, mengatur, mengolah negara Islam. Karena itu jangan katakan di dunia ini tidak ada negara Islam. Tidak. Di dunia ini negara Islam pertama kali adalah negara Madinah. Yang pertama kali menyusunnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan undang-undang resminya, yaitu Piagam Madinah atau Mitsaqul Madinah. Kemudian dilanjutkan oleh para Al-Khulafa'ur Rasyidun. Ini yang kita pahami dan kita yakini sebagai penganut madzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara sekian dari ketertiban, insyaallah saya tidak terlalu banyak nanti menyampaikan karena juga masih ada pembicara yang lain. Ah, beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lah yang ingin menyelesaikan urusan umat, bahkan sampai keuangan yang ada di Baitul Mal itu dibagi sedemikian rupa ya. Rata itu bukan berarti nilainya sama, tapi sesuai keperluan setiap person, setiap orang. Gambaran saya misalnya seorang ayah ya, mempunyai istri, berarti kan dua ya, mempunyai istri, kemudian mempunyai tiga anak. Sudah ya, barangkali ini keluarga ini diberi sebut saja 500 ringgit, gitu ya. Tapi kalau ada ayah, ada ibu, maksudnya suami istri punya dua anak, berarti kasih 400 ringgit. Nah, disetarakan demikian ya, pada akhirnya Baitul Mal yang ada di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu tidak tersisa tatkala beliau wafat kecuali cuma satu dirham. Kalau di sini mungkin saya katakan satu ringgit ya. Semua sudah terbagikan pada umat Islam yang memerlukan di saat tersebut.
Ini yang menertibkan semacam demikian adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Alhamdulillah kita semuanya adalah pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini pecinta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga pecinta Sayyidina Umar, pecinta Sayyidina Uthman, pecinta Sayyidina Ali, dan pecinta para sahabat radhiyallahu taala anhum. Apalagi kitab yang kita baca di sini adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari guru-guru kita yang mengajari kita tentang sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baqiyatus shalihat, yaitu riwayat-riwayat tentang para sahabat radhiyallahu taala anhum. Allahumma amin. Barangkali itu siki yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, mohon ampun kepada Abu Bakar Al-Habsyi dan juga kepada orang tua kita Habib Abdul Qadir Al-Jufri dan semuanya para sesepuh yang ada di sini. Kalau ada kata-kata yang tak tepat, saya mohon ampun. Adza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.